Salam dari kami, komunitas YouTuber Ikan Hias Indonesia. Jayalah Ikan Hias Indonesia! Oke bro, ini ada piranha. Saya lihat nih piranha lagi makan ya. Makan ini saya lihat kayak cokan-cokan gitu ya. Jadi si piranha ini makan gak sedikit-sedikit. Dia makan memang sekali gigitan nempel nih. Misalkan nempel nih, nempel di pelintir bro. Nah, walaupun kecil-kecil bodinya, tapi tenaganya bro. Ampe ini ayam satu ekor itu ada rampung. Karena saking kuat tenaganya dia ya, piranha ini memang benar-benar udah klop. Jadi buat teman-teman yang memang misalkan mau ke dunia air tawar Taman Mini ini, bisa dicek. Ini ada deket ikan Arapaima yang sebelah sana ya. Di sini ada piranha kurang lebih ini 500 ekoran. Jadi buat teman-teman bisa nge-review. Nah ini ada pengunjung. Ada pengunjung lagi lihat piranha, bagaimana piranha ini cara makan. Bukan hanya di film-film, ternyata memang benar piranha ini memang ganas ya. Bisa dicek tuh. Ini saya lihat sih totol-totol ada yang oranye, mungkin gitu ya. Ini piranha gak tahu dari mananya. Mungkin ada keterangannya ya. Ada keterangannya. Oh ini. Keterangannya di sini. Nah. Piranha ini kelasnya Actinopredgi ya, apalah pokoknya ini ya, bisa di shoot ini tuh. Ini habitat aslinya memang di sungai, terus distribusi apa namanya yang dari Brazil gitu ya, dari Brazil tuh, San Francisco Brazil. Wow, sangat keren ini piranha, berarti piranha dari Brazil. Oke, kita review lagi piranha yang lainnya ya. Kita cek. Nah, ini ada piranha. Nah, ini piranha dari Kariba. Piranha Kariba tuh. Spotnya tuh. Lihat ya. Ini adanya di Venezuela. Di Venezuela ini tuh. Ada di Venezuela. Terus ikan reptil, mamalia, serangga, makanannya ya, buah-buahan. Ternyata dia ini jenis apa ya, bisa karnivora, bisa herbivora, karena ada buah-buahan juga dia makan. Giginya segede gini, lumayan loh. Untuk giginya kita review tuh, ini udah gede-gede banget. Di sisiknya ini kelihatan banget kayak emas-emas gitu ya, bercakan emas ya, kayak ada bercakan-bercakan emas. Kepalanya lebih cenderung bulat, tapi giginya, kalau teman-teman masukin tangan ke sini, kalau berani ya silahkan aja. Tapi saya gak menghimbau untuk melakukan itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari luar akuarium aja. Kalau untuk pengasihan pemakan-makannya dia, ya teman-teman bisa cek nanti ke pemandu di Taman Mini ini, oke? Kita cek ikan yang ini ternyata. Mungkin memang di sana habitatnya seperti ini ya, banyak batu-batuan karena sungai, namanya juga di sungai kan. Memang piranha ini merupakan salah satu jenis tiga jenis yang terkenal dengan cara makannya. Ikan piranha ini itu bukan hanya daging, daun, tapi biji dan buah-buahan. Jadi semua jenis bisa dimakan sama dia. Wow. Review ikan piranha, oke? Kita next di episode berikutnya kita review ikan apa lagi? Check it out.